Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Balik lagi di konten kesayangan kita semua, konten Jis Cupang Depok. Setelah apa yang sudah kita perhatikan, apa yang sudah kita lihat, bahwa ternyata memang kayaknya kalau cowokannya plakat, cewekannya giant, kayaknya gak bakal kawin dah. Akan susah, sangat susah kawin lah. Kalau gue bilang bukannya susah lagi, tapi sangat susah lah ya. Pertama, size-nya juga gak masuk. Yang kedua juga mungkin tipikal si giant-nya juga kita gak tahu apakah emang dia bener-bener maunya cuma sama si plakat doang. Maunya sama si giant doang apa gimana ya, kita gak tahu. Cuman akhirnya kita bisa ngelihat sih, kalau misalnya mau crossing itu, kalau bisa tuh jangan crossing jenis, tapi crossingnya crossing warna plakat sama plakat, tapi plakatnya yang biru sama yang merah, yang kayak gitu itu aman. Dan akhirnya terlihat si cewekannya yang lebih merajai dari si cowoknya. Ya itu aja lah, nggak usah lama-lama. Pokoknya pelajaran dari IGTV kali ini tentang proses ngawinin giant sama apa, giant sama plakat, gagal. Bang, kalau cowokannya giant, cewekannya plakat, kemungkinan bisa sih. Karena kenapa gue gak mau bikin yang kayak gitu, karena kayaknya sih kalau yang kemungkinan bisa mah gak usah kita bikin gitu, gak usah kita coba, itu udah pasti insya Allah jadi gitu. Cuman yang jadi nanti, makanya akhirnya ada giant-giant tuh, Geno, giant Geno, Geno itu maksudnya gen other gitu. Jadi si gennya itu bisa jadi ke plakat, bisa jadi ke giant kayak gitu. Bang, berarti kalau plakat sama serit atau plakat sama half moon, lama plakat sama apa gitu, bisa dong ya. Selama ini sih menurut gua kalau plakat sama yang lain tuh masih bisa kawin, karena badannya tuh enggak terlalu beda jauh. Cuman kalau giant sama plakat itu kan ada sulit sih. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen berpikiran, wah gimana nih cara nih mau bikin gen baru, sebenarnya bisa bikin gen baru ah gitu, ngawinin apa mau ngawinin apa tuh masih tetap berantem dia. Cuman emang si ceweknya kata gue nih nggak mau kawin sama sekali nih. Siapa kamu? Kamu bukan dari ras aku. Jadi dia sama sekali nggak mau kawin kayak gitu. Ya tadi gue bilang balik lagi ya, jadi buat temen-temen yang mau membuat strain baru dengan ngawinin half moon sama serit misalnya, jadi atau giant serit tuh belum ada tuh, giant sama serit gitu, ya silakan aja. Cuman tahapannya nggak selalu mulus, tahapannya nggak seperti apa yang seindah yang sudah kita harapkan, jadi akan tetap sulit sih kalau bikin kayak gitu. Gitu, selamat mencoba. Cuman kesimpulannya, giant cewek sama plakat cowok susah untuk dikawinkan. Ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.